Okey, kita teruskan dengan perlawanan yang diberi tumpuan, iaitu perlawanan pertama peringkat kumpulan yang menemukan Malaysia dan juga pasukan Qatar, khususnya di negara Qatar sendiri. Pertemuan ini, apa kata kita saksikan sorotan perlawanan tersebut? Mereka memiliki Sebastian Soria, iaitu penyerang yang memakai jersey nombor 23. Satu lagi sepakan dari jarak jauh dilakukan Abdul Karim Hassan, membalikkan semula semangat pasukan Qatar. Dapat sepakan percuma, terkena benteng. Percubaan dari Hassan Al-Haidus, ketua pasukan Malaysia, Aidil. Percubaan terus yang ditujukan ke arah pintu gol pasukan lawan. Dengan apa juga situasi, sepakan ada percuma dari jarak jauh. Ah, deflection. Dibantu dengan biasan yang cukup besar ke atas benteng yang dilakukan oleh pemain-pemain negara kita, Khalfat Ibrahim. Ya, tetapi Zainal, kita dapat lihat bagaimana benteng kita pecah ketika salah seorang pemain itu memperdayakan kita melangkah bola. Kita lihat dia melangkah, benteng kita pecah. Kita dapat lihat di situ terkena Fazi Sas, dilakukan oleh kapten Aidil Zafuan. Namun begitu, Soria berjaya mencuri bola dalam kawasan penalti, mengasah. Hampir-hampir saja Sebastian Soria dapat menjolok bola itu masuk. Begitulah karang kabutnya barisan pertahanan Malaysia ketika ini. Ya, kita dapat lihat bagaimana beliau berjaya menewaskan tiga orang pertahanan kita. Satu, dua, empat orang di sana. Negara Teluk, negara Timur Tengah ini juga adalah menyebabkan kita menghadapi banyak kesukaran dalam perlawanan-perlawanan seperti ini, Lan. Ya, sekali lagi kita dapat lihat hantaran silang daripada sebelah kiri. Hantaran jauh, peluang yang dapat diselamatkan oleh Syakir Syahari. Kelekaan barisan pertahanan. Siapa yang sepatutnya untuk memintas bola itu? Bukan menanti. Kita lihat Ruben. Dia melihat sebenarnya Ibrahim Majid. Shielding yang baik dari kapten. Tapi hampir juga melakukan kesilapan. Peluang. Khalfan terkena tiang. Ya, satu sepakan. Sekali lagi satu penyudah yang baik, namun digagalkan oleh tiang gol. Kita lihat berjaya menurunkan bola ke atas. Namun begitu, Ruben membantu tapi kesilapan apabila miscue yang dilakukan oleh pertahanan Malaysia sendiri. Kita gairah untuk menyerang, bawah gocor begitu mudah. Ya, satu clearance sepatutnya boleh dilakukan jika dapat kita lihat ulang tayang. Cuba menampan bola, sebaliknya dirampas oleh pihak lawan lalu terus melorongkan kepada penjaring.